Satpol Airut Tanjab Timur berhasil meringkus dua pelaku illegal logging. Dari penangkapan dua pelaku illegal logging ini, ada beberapa kapal yang diamankan. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jack. Dari hasil giat patroli rutin yang dilakukan Satpol Airut Polres Tanjab Timur di kawasan perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Minggu 12 Februari 2022, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, satu unit kapal motor bermuatan kayu hasil gergajian beserta dua orang pelaku illegal logging berhasil diringkus tepatnya di perairan Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara Ulu. Dua orang pelaku tersebut yakni Muhammad Subani, 49 tahun, warga Kecamatan Singkep Barat, Provinsi Kepri, dan Arif Mahmud, 18 tahun, warga Kecamatan Nipa Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kapolres Tanjab Tim AKBP Heri Supriyawan yang didampingi AKP AS Daulay mengatakan saat dilakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kapal motor bermuatan kayu tersebut, pemilik kapal tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah atas kayu yang dibawa. Sementara itu, dari hasil keterangan pelaku, jenis kayu merupakan jenis kayu rimba campuran. Namun untuk sumber atau asal pasti kayu-kayu tersebut berasal, saat ini kepolisian masih mendalaminya. Kayu yang sudah digergaji kurang lebih sejumlah 5 kubik. Kronologis jadi kejadian itu bahwa pada saat Satpol Airut Polres Tanjung Jabung Timur melaksanakan patroli di seputaran Mendahara Ulu, di mana pada saat patroli ditemukan satu kapal motor, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen, selanjutnya ditemukan bahwa kapal tersebut memuat kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen dimaksud. Para tersangka melanggar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman 5 tahun penjara dan sedikitnya denda 500 juta rupiah. Atas perbuatannya, kedua pelaku diancam pidana paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit 500 juta rupiah karena telah melakukan perkara tindak pidana, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Tim Liputan, Cek TV melaporkan.